Kembali di Kompas Petang, saudara, truk box berisi mainan anak-anak terguling di jembatan layang karet Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk saat mengemudikan kendaraan. Selain terguling, bagian kaca depan pengemudi nyaris pecah. Saat proses evakuasi, ruas jalan di jembatan layang dari arah karet menuju Tanah Abang sempat ditutup total petugas dishub. Mobil apa motor? Hah? Mobil apa motor? Mobil. Mobil. Iya, karena mungkin ada kemacetan di sana. Terus abang menghindar? Saya menghindar.